Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan pergi ke tempat rahasia. Kita akan mengerjai Pak Polisi dari tempat tak terlihat guys. Oke, kita langsung aja pergi ke tempatnya guys ya. Let's go. Ayo kita buat Pak Polisi kebingungan teman-teman. Ayo cepat. Tempatnya ada di gerbang tol itu guys. Jadi kita bisa masuk di dalam tembok gerbang ini guys. Upin kasih lihat dulu kalian ya guys ya. Nah, jadi ini adalah tembok gerbang tol guys. Nah, di tembok ini kita bisa masuk di dalam itu guys ya. Upin bisa masuk ke dalam tembok itu teman-teman. Ayo kita pergi ke tempat untuk masuk ke dalam tembok itu. Kita harus naik ikut dari sini guys. Kalian lihat ya. Upin kasih lihat sama kalian kalau Upin bisa masuk ke dalam tembok itu guys. Ayo, aduh ada suara pengganggu. Ayo kita masuk di sini dulu. Cepat-cepat masuk Upin. Aku tidak mau mendengar suara itu. Ribut. Oke. Kita sudah ada di dalam sini. Kita melompat lagi. Oke. Lari. Om Tukul, kenapa kamu pipis di pinggir jalan? Let's go, let's go. Ini dia tempatnya. Apakah Upin bisa langsung naik atau tidak? Ayo kita cari tahu, guys. Jadi kita masuk dari sebelah sini, teman-teman. Apakah Upin bisa langsung masuk ataukah kita harus bisa yuk. Wah, bisa guys. Wah, Upin udah di dalam tembok sekarang. Ayo kita bisa tembus tuh guys. Wah, sekarang Upin akan pakai senjata untuk mengerjai Pak Polisi. Ayo cepat kita tembak mobil di sini biar Pak Polisi kebingungan. Tunggu. Hati-hati, terjatuh. Hampir terjatuh guys. Aduh. Wow, Pak Polisi marah. Ayo kita tembak semua mereka guys. Wah, ini ada Pak Polisi di bawah. Dia bingung guys. Wah, di mana ini? Wah, tanda kejahatan yang aku dengar suara tembakannya dari sini. Tapi ada di mana orangnya? Aku tidak bisa menemukan dia. Di mana ini? Kebingungan dia di bawah guys. Ayo Pak Polisi cari tahu. Kita tembak lagi orang di belakang. Wah, mereka menabrak Pak Polisi. Wah. Oi, kenapa kalian menabrak aku? Ya, kita lihat polisinya guys, mana dia? Ada polisinya hilang. Oh, ini dia guys. Wah, ini dia guys. Ya, kita pergi ke sebelah sana coba. Kita buat yang kita tembak yang banyak guys ya. Biar polisinya lebih banyak juga datang. Biar seru guys, mereka banyak-banyak kebingungan kan. Ini di bawah. Upin, emangnya kamu tidak bisa lihat ada mobil itu di bawah? Itu Upin, ada mobil di bawah. Oh, tidak bisa ditembak ya. Oh, tidak bisa kalau terlalu dekat guys. Wah. Wih, Pak Polisi berdarah. Kenapa itu? Waduh, Pak Polisinya ditabrak. Oh, ini ada mobil polisi di bawah. Sudah ditabrak orang. Kita tembak lagi guys. Tung. Abis peluru. Aduh, kita cari senjata yang banyak pelurunya. Ah, ini ya, banyak pelurunya. Wow, langsung meleduk kali ini guys. Wow, meleduk. Wah, gila guys. Wah, langsung meleduk kali itu guys. Senjata rainbow guys. Bisa ya begini. Gila, senjata mesin. Senjata mesin guys ini namanya. Waduh, gila. Oke deh, teman-teman. Kita sudah mengerjai Pak Polisi tapi mereka tidak bisa menangkap Upin. Ayo kita pergi dari sini kalau begitu. Ayo cepat. Kita loncat sini. Wah, Upin bisa keluar, guys. Sekarang Upin sudah terbebas. Wah, ada Ipin di sini. Halo, Ipin.